Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Jokowi ngebut di Mandalika, hasil kerja keras bertahun-tahun, ditulis oleh Alifur Rahman. Presiden Jokowi akhirnya jadi ngegas motornya di Mandalika Circuit. Sebelumnya sekitar Oktober, motor hijau tersebut sebenarnya sudah sampai di Mandalika. Cuma karena padatnya acara yang dihadiri Presiden, rencana jajal aspal Mandalika batal digelar. Tapi pagi tadi dari Jakarta, Presiden memang langsung datang ke sirkuit. Jadi secara persiapan nampaknya lebih matang dan menjadi prioritas utama untuk meresmikan sirkuit ini. Sebagai pendukung Jokowi, saya senang sekali dengan peresmian ini, karena jelas Mandalika ini sudah rampung dan bisa menggelar event internasional. Rasanya tenang karena sudah dijamin tidak mangkrak, hehehe. Selain itu, sirkuit Mandalika ini juga sudah diteken kontrak selama 10 tahun untuk menggelar WSBK dan MotoGP. Jadi setidaknya sampai 10 tahun yang akan datang, ajang balap internasional akan digelar di Mandalika. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini adalah sebuah upaya untuk mencatatkan sejarah dan kesan pada seluruh masyarakat Indonesia, setidaknya hingga 10 tahun yang akan datang, meski Jokowi harus selesai di tahun 2024. Kita akan selalu ingat dan tahu bahwa sirkuit ini dibangun oleh Presiden Jokowi dan diresmikan dengan cara motoran bersama menteri dan paspampresnya. Secara narasi, memang tidak ada kalimat yang bombastis dari Presiden Jokowi, tapi masyarakat dibuatkan sebuah momen tidak terlupakan yang selamanya pasti akan selalu diingat. Cara Jokowi menciptakan momen diingatan masyarakat sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya saat mencoba jalan Trans Papua menggunakan motor trail. Setelah itu, kita akan selalu ingat bahwa jalan di Papua setelah 70 tahun lebih merdeka baru dibangun di era Presiden Jokowi. Ya, meski saat Jokowi menaiki motornya banyak ruas jalan yang belum selesai, tapi sekarang kita bisa lihat hanya tersisa 15 km lagi. Seluruh Pulau Papua akan saling terhubung dengan jalur darat. Tapi, narasi atau momen di Mandalika ini nampaknya akan jauh lebih menggelegar ke seluruh penjuru dunia, karena ini soal event internasional dan turis mancanegara. Hari ini Jokowi telah menyampaikan pesan kepada semua wisatawan asing menarik perhatian dengan motornya, bahwa Mandalika adalah sebuah pulau wisata yang betul-betul disiapkan dan sangat indah sekali, tidak kalah dari Bali. Dan Jokowi sebagai presiden nampaknya mempersiapkan betul momen ini. Karena saat Jokowi menggeber motornya di sirkuit Mandalika pagi tadi, semua infrastruktur penunjang sudah sangat siap untuk menampung berapapun jumlah wisatawan asing. Bandara Internasional Lombok siap tampung 7 juta penumpang setiap tahun. Pelabuhan di sana juga siap untuk menerima 9 kapal pesiar secara bersamaan. Hotel dan resort sudah dibangun sangat layak dan nyaman. Jalur darat ke tempat-tempat wisata dibangun secara menyeluruh. Mungkin masih ada beberapa yang belum selesai, tapi itu masih dapat dimaklumi. Artinya, saat Jokowi ngegas dengan motornya, saat itu Presiden sudah menyatakan bahwa Mandalika siap untuk semua event internasional. Ini mungkin luput dari perhatian banyak orang, mungkin sebagian malah belum sadar sampai sekarang betapa sebuah perencanaan sangat matang sudah dilakukan, dikerjakan selama bertahun-tahun, sampai akhirnya Lombok bertransformasi menjadi pulau yang sangat siap untuk menerima turis mancanegara. Tidak banyak kata yang Presiden sampaikan, tidak banyak janji yang beliau utarakan saat memulai pembangunan di 2018 lalu. Tapi hari ini kita semua tahu dan mungkin sebagian terkaget-kaget, ternyata pembangunan Lombok sudah sejauh itu. Sebagai rakyat, saya harus acung jempol, berterima kasih atas segala perubahan dan pembangunan yang sudah dilakukan. Ini benar-benar sebuah konsep pembangunan yang sangat detail dan menyeluruh. Minimal sampai 2031, kita masih akan menikmati balapan di Mandalika. Selanjutnya, semoga semua yang sudah dibangun ini dapat dirawat dan diperbaiki, semakin sempurna dan semakin maju. Semakin nyaman untuk wisatawan, semakin besar dampak ekonominya bagi masyarakat dan UMKM setempat. Selanjutnya, mari kita tunggu akan ada panggung apalagi yang akan diciptakan oleh Presiden Jokowi. Saya pikir Maret nanti ada gelaran MotoGP, juga akan ada satu momentum yang tercipta. Entah apa, intinya semoga semua berjalan lancar dan sukses untuk masyarakat Lombok. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan channel Seaworld TV. Banyak sekali terjadi perubahan-perubahan perilaku manusia karena perubahan interaksi sosial dan
berkomunikasi. Oleh sebab itu hati-hati dalam menangani setiap peristiwa sekecil apapun. Sekecil apapun sebuah peristiwa, jangan menggampangkan. Jokowi lucuti dan gigit Anies, ditulis oleh Anto Cahaya. Sebelum kita kupas lebih dalam, izinkan saya mengutip terlebih dahulu pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang telah lalu dan menjadi warning bagi jajaran pemerintahan yang terkait. Berikut pernyataan Presiden Jokowi. Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikkan saja, ada di sana. Ulang, akan saya bisikkan saja, di sana ada yang main-main, kata Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center atau SICC Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019. Dan saya rasa pernyataan di atas sangat jelas, siapapun orangnya tanpa terkecuali presiden sendiri yang akan gigit. Pegalan kalimatnya yang tajam dan justru memiliki muatan yang menakutkan menurut saya, kalimat lewat cara saya. Nah, terkait hal di atas ada sebuah kalimat yang sudah akrab di telinga dan masih relevan, tidak lekang oleh zaman. Kalimatnya sebagai berikut, semua orang bisa tahan dengan kesengsaraan, tapi bila kau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16. Dan kemudian Abraham Lincoln juga berkata, kamu bisa membodohi beberapa orang untuk sepanjang waktu dan semua orang untuk beberapa waktu, tapi kamu tidak bisa membodohi semua orang sepanjang waktu. Kedua quotes di atas rasanya dapat disematkan kepada siapa saja, dan menurut hemat saya, kalimat di atas juga tepat menggambarkan sosok pejabat publik yang saat ini sedang hangat dibicarakan rakyat. Siapa? Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan, lelaki tengah baya yang memiliki darah leluhur dari kaum Hadramaut Yaman ini, dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 silam. Ia sukses duduk di singgasana Balai Kota DKI Jakarta setelah mengalahkan sang petahana Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Sejarah telah mencatat pemilihan Gubernur DKI Jakarta saat itu merupakan salah satu pesta demokrasi yang buruk, sebab agama dijadikan alat utama untuk mencapai tujuan kekuasaan. Rekam jejak bukti kinerja yang seharusnya menjadi acuan tidak berlaku, tenggelam oleh hiruk-pikuk perang kepentingan yang absurd. Saat itu, agama dijadikan alat untuk membungkam, menghantam, dan mengintimidasi lawan politik, juga merusak logika sehat rakyat. Melalui mimbar-mimbar para pengangsong berpendar, menggalang, menggarong, mengrongrong, dan meneror dengan kata kalimat yang menakutkan. Pesta demokrasi yang seharusnya menyenangkan, di tangan mereka menjadi tegang di sudut-sudut perkampungan dan permukiman, sampai-sampai nuansanya pun menyebar ke seluruh Nusantara. Anies Baswedan kemudian tampil dengan kepercayaan tinggi, namanya yang sempat terpuruk akibat dipecat oleh Presiden Jokowi sebagai menteri seperti menemukan panggungnya kembali. Euforia yang berlebihan dan aroma balas dendam dari Anies Baswedan saat menjabat akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial.